Oke yuk kita, nyamar-nyamar dulu dah. Kita mau jadi tukang bersih-bersih, bosku, good people bosku. Gitu. Terus saya ceritanya BTW nemu dompet, lagi bersihin dengan ada KTP segala semuanya. Nanti kita bagi-bagi sama orang ini, dia mau bagiin, mau bagi dua apa ke polisi ya, kita lihat nanti ya. Kalau misalkan yang ke polisi, kita kasih duit lebih ya. Oke, yuk, let's go, kita berangkat. Kita pakai wak dulu ya. Kita pakai apa? Wes. Ini yang buat rambut. Wig. Gini? Iya, jangan pakai kacamata. Tolong sabuk kacamata. Oke, kita masukin duit dulu ke dalam dompet. Ceritanya dompetnya penuh dengan uang karena kita nemu duit. Kita bagi yuk, gitu. Oke, silakan keluar, kita kerjain orang. Aku duluan. Putar balik, Ki. Gak narik, Pak. Gak narik. Hah? Gak narik, Pak. Gak narik, Pak. Panas ya? Panas. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Banyak daun. Males bosku, ah. Udah siang. Aduh, good people. Kita nih udah nyamar-nyamar terus. Nggak narik? Enggak. Nggak narik? Harus tahan. Oh. Pak Haji. Mau nanya nih sih ya. Kita nyapu tadi, nemu dompet. Itu gimana nih Pak Haji nih? Nah itu. Hah? Ada alamatnya enggak? Ada sih KTP-nya nih Pak Haji. Mending kan dikasih orang. Tapi kan kita butuh gimana? Ya masa enggak dikasih Pak? Hah? Namanya. Ada nih Pak Haji. Dari sini nih Pak Haji. Dari sini benar? Iya. Kita kasih kemana? Tapi ya. Duit itu banyak Pak Haji. Jangan dilihat di duitnya. Loh? Hah? Kalau masih ada duit mah iya. Duit bah. Mendingan ini temuin sama orangnya aja. Tapi kan kita butuh. Ya itu mah silakan terserah. Saya mah enggak. Mau ngambil itu dosa gak sih? Aduh, saya mah jangan bilang sama saya. Hah? Jangan bilang sama saya. Kenapa gitu? Kalau masalah dosa itu ada di sampingnya. Dosa sama dosa. Dosa ya? Kalau nemu mendingan kembalikan ke haknya lagi. Nah, abang mau dikasih itu silakan. Apa tergantung abang keikhlasannya aja. Biasanya nggak dikasih ya. Kalau gitu-gitu. Ah, cuma bang tergantung orangnya bang. Kalau orangnya emang ikhlas bikin SIM gitu, SIMnya berapa duit? Saya ada perasaan kayak gini ya takut salah makanya nanya. Dari tadi saya bisa ambil nih. Kalau diambil duitnya, dompet di kepala, abang yang disalah nanti. Kalian juga sudah di jalan. Kira-kira maling? Nah, mendingan dibrokin nih bang, saya nggak tahu duitnya ada berapa. Itu aja. Kalau memang ngelihat duit, semuanya emang ibu, tapi... Ya, 1 juta bang, 2 juta no. Walaupun 1 juta, 2 juta ya, mending lebih baik itu mendingan bulan puasa. Bulan puasa ya? Mendingan di apa, gak mungkin orang tuh gak mau ngasih duit, ya saya ikhlasnya aja, abang ikhlas. Ya orang itu ya harus ikhlas, mau ngasih berapa aja, udah nemuin. Gitu aja. Dokter, kenapa nih? Jatuh?
Mau dompet. Kamu itu ada isinya. Iya, gimana ya? Gede. Banyak lo. Ada sih sama KTP. Hah? Alamatnya. Ada. Tadi saya bilang saya mau ngambil tapi takut salah. Gimana lagi butuh duitnya gimana tuh? Butuh duitnya. Jangan, Bang. Hah? Ini siapa tahu ini ntar Abang hilangnya lebih dari segini. Masa? Saya tukang dagang belum berani. Nemu 10.000 nih. Hilangnya lebih dari 10.000. Masa? Demi Allah. Tapi cuma terserah Abang. Terserah Abang saya, aja. Saya nanya takut salah. Makanya ini kan nanya. Temu, gak apa-apa kalau dibalikin lagi. Ini dikasih seikhlasnya sama yang punya. Itu berarti rezeki Abang asli. Saya tadi bilang suka gak dikasih. Hah? Mau dibalikin suka gak dikasih. Ya terserah. Tanya hati nanti Abang. Udah ini juga. Udah itu. Gimana temu? Bagi dua dah. Hah? Ya orang jualan, bagi ya orang jualan. Biar kebagi dosanya. Enggak, nggak berani. Kasih kemana? Masa saya bisa balikin ke rumahnya? Itu alamatnya. Ada tuh. Semuanya ada. Kasih, kalau ini kasih aja. Kita kasih sama yang itunya. Yang punya itu, kalau itu buat kita Abang. Yaudah. Kasih ya sama alamatnya. Ini kan lagi bulan di rumah. Ah, sudah lah. Bentar. Balikin nih. Mana ya? Kenalan dulu deh. Saya kalau kenalan boleh. Siapa? Saya Pak Sakur. Hah? Pak Sakur. Abang Sakur. Baim. 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 Mm-mm.